Mandiri, aku mau bikin sebuah tutorial gimana caranya melamar bank di bank BRB di bank Mandiri secara online. Bank Mandiri adalah sesuatu bank BUMN yang cukup besar dan populer banget di kalangan para pencari lamaran kerja. Kalian bisa cek aja di forum-forum di sosial media, pasti bank Mandiri menjadi satu bank yang paling banyak dicari. Ada kesempatan banyak sekali untuk Bank Mandiri untuk kalian join di sini. Silahkan lihat tutorial ini sampai selesai. Bagaimana caranya mendaftar di Bank Mandiri? Pertama, kalian buka browser kalian di sini. Saya pakai Google Chrome. Kita klik di sini, kita ketik klik di sini. Nah, kita ketik klik di sini. Setelah itu kita buka kredit.id. Kita ketik klik di sini pencarian Google. Kita ketik klik di sini di pencarian Google. Setelah itu kita pilih kredit.id ini. Setelah itu kita masuk ke pendaftaran. Masuk ke menu, terus kita pilih lowongan kerja. Sampai lowongan kerja kita scroll ke bawah, kita cari Mandiri. Ini logo Mandiri. Saya kita masuk ke bawah, scroll ke bawah. Bank BRI BCA Mandiri. Kita scroll ke bawah. Kita lihat-lihat dulu guys. Ini ada open banking staff. Kita masuk coba. Nah, seperti tadi disuruh untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kayak isi email dan lain-lain gitu. Lihat posisi. Ada banyak guys, banking staff, ada daerah Jakarta ya. Daerah Jakarta ada 1, 2, 3. Terus daerah Jawa itu ada banyak. Terus daerah, ada, bisa milih sih. Internship udah tutup. Kalian bisa cari Karya Mandiri. Suatu program diminta kami menggunakan lulusan SMA untuk magang. Oh, ini magang. Wah, keren dong magang di Bank BRI ya kan. Itu mungkin bermanfaat dan kalian dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Thank you guys. Itulah gimana caranya menemani Bank Mandiri secara online. Kalau suka dan bisa kan like. Bagian video sosial media, kalian ada pertanyaan silahkan tulis saja di komentar di bawah. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.